Demokrat tak bisa bantahkan hubungan PDIP dengan Partai Demokrat kurang harmonis. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY tak menampik hal tersebut. AHY mengakui hubungan Demokrat dan PDIP memang kerap dianggap kurang baik sejak dulu. Menurutnya, PDIP dan Demokrat bahkan masih dinilai tidak akur hingga saat ini. Hal tersebut disampaikan AHY dalam jumpa pers usai bertemu Ketua DPP PDIP Puan Maharani di Kompleks Gelora Bung Karno atau GBK Senayan, Jakarta pada Minggu 18 Juni 2023. Awalnya AHY mengatakan bahwa dirinya bertemu dengan Puan secara empat mata. Mereka pun menyantap bubur untuk sarapan bersama. Ia lantas menjelaskan bahwa Puan banyak bercerita dan membagikan pengalaman, termasuk gagasan dalam pertemuan itu. Kemudian AHY menyinggung soal PDIP dan Demokrat yang pernah merasakan menjadi partai pemenang pemilu dan oposisi. Ia mengatakan PDIP dan Partai Demokrat ini merupakan dua partai yang punya pengalaman sebagai the ruling party, tapi juga sebagai partai oposisi. Dilansir Kompas.com, AHY mengatakan dalam kurun waktu dua dekade terakhir atau sejak tahun 2004, PDIP dan Demokrat kerap dianggap memiliki hubungan kurang baik. Ia mengungkapkan komunikasi yang terjalin antara PDIP dan Demokrat tidak berjalan sesuai yang diharapkan. AHY enggan membahas masa lalu kurang baik antara Demokrat dan PDIP tersebut. Namun ia berharap dengan adanya pertemuan dirinya dengan Puan menjadi oase bahwa politik itu seringkali menempatkan seseorang atau partai dalam posisi dan sikap yang berbeda. AHY menekankan bahwa persahabatan antara dirinya dan Puan tetap terjalin, di mana segala sesuatu pasti bisa dicari solusinya. Ia juga mengatakan meski mereka bersahabat, tetapi bukan berarti mereka harus dalam posisi yang sama. Diketahui memang selama dua periode pemerintahan Presiden Joko Widodo, yang merupakan kader PDIP, Partai Demokrat memang selalu menjadi oposisi. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan YouTube kami untuk terus mengikuti perkembangan terkini berita Banjarmasin Pos.